Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampak segar masih muka ya? Alhamdulillah. Kita sudah mendaki, kita sudah jalan kaki berapa jam? Jam total jam semua ya. 3 jam lebih. Alhamdulillah. Saya mau tembak dulu. Enggak cak kulit aja kamu. Pagi itu kami anu. Buat demo perang atau kena awak yang Pak? Oh, sudah demo perang. Demo perang. Ide ini meninggal. Udah, jangan tempat tujuan dan nyaman tuh, kubuka titiknya lah. Titik nak cari awak dan nyaman nanti lah. Cari indah. Yang kaya muka, aku tuh menggunakan hal. Lul! Alhamdulillah. Alah tak potong dengan gunung yang terbatas yang tidur je. Kau atas tubuh nak iya, nak mahu ni ke belah ni nak? Basuhulah dengan dasar-dasar air kadang-kadang sini pucuk ni kan. Ya. Jadi, kamu dari pucuk di samping ni lagi. Yang kedua, aku membuang. Pak, ini ada giok pak. Ya. Giok dah. Besok pucuk. Tup! Tup! Bagaimana tu bawa sentir dua buah ni kau? Allah. Lah naik eh. Anu kan meh dah. Dah jawab. Membuat anu eh. Pengamat. Ha. Tuh. Yo. Tup. Tup. Ya, beginilah bersama DPR RI Rafli Wasaja melakukan pengawasan hutan di Tanah Hitam sama dua Aceh Selatan. Sama dua Aceh Selatan. Orang tua kita dulu naik gunung turun gunung. Di sana sudah mati satu orang, sini belum tahu apa-apa. Karena memang tak ada jaringannya. Ini ukuran rotan, tapi bapak-bapak itu cepat geli parangnya. Cerita sedikit air nih bang. Nah ini alur ini, yang menyatu beberapa alur-alur kecil. Ini bukan turunnya ke Aceh Selatan, ke Samadua, tetapi dia apa namanya membentuk sungai Krungplut. Ya, sungai yang paling gede itu. Ini jadi dia. Ini kan posisi kampung kita kan di sana nih, di bawah. Tapi ini alurnya kan udah kemari mainnya. Berarti dari ketinggian yang tadi itu, dia langsung ngambil posisinya kemari. Beda alur dengan sungai yang kita ketemu.